kok susah gitu. Tapi sebetulnya ada Iya, mungkin ya Pak, cuma belum dibikinkan saja. ya, ada sih Bu. Nanti paling kan ini Bu, ini kan modul Bu ya, yang PowerPoint ini kan modul ya, modul pelatihannya. Mungkin tim kami nanti akan membuat modul yang baru gitu Bu untuk parameter RPM-nya. Nanti kami RPM. sampaikan secara internal Bu ke tim kami. Siap, Pak. Sisanya saya terkait peralatan saya, Pak. Saya kan kemarin udah lihat Iya Bu. ruang lingkupnya BMD ya. Dia kan di set Bapak itu bisa kalibrasi anemometer. Itu sampai 20 mikro, Ya. 20 ms per 20 meter apa sih? Ya, 20 meter per detik. Itu minimalnya berapa, Pak? Karena alat Kalau saya kecil sekali, Pak. minimalnya ada di ruang lingkup kok Bu itu. Ada Oh. rentangnya, ada di ruang lingkup juga range-nya. Sekian dari sampai sekian bisa dilihat di soalnya nggak hafal juga Bu. Oh gitu. Di ruang lingkup Bu ada di dari 0 sampai sekian gitu atau 0 dari berapa gitu. Oh ya deh, Ya, nanti saya cek bisa ulang aja deh. cek aja. Ya. Sip. Baik Bu. Ada yang mau ditanyakan lagi Pak? Ini Pak. Ini udah mau slide, udah slide terakhir. Ya, mau nanya ini Pak. Ya Pak. Evaluasi lagi Pak. Ya. Misalnya nilai variasi maksimalnya itu kan 5 Pak. Iya. Di situ kan kurang dari 4. Kan tadi Bapak bilang pakai nilai koreksi aja Pak ya, dengan pertambahan 5 ya Pak. Iya. Nah, Iya. untuk nilai ketidakpastiannya 1,6 itu ditambahkan atau gimana ya Pak? Ditambahkan aja Pak settingannya. Jadi 5 tambah 1,6 gitu Pak. Oh, yang 1,6 ini apa Pak? Nilai apa? Ketidakpastian tuh Pak. Oh, nilai kita Pak. Nilai overall variasinya aja Pak yang dilihat Pak. Oh, Ya dibandingkan ditambahkan. ketidakpastiannya nggak usah ya Uncertainty Pak. nggak usah Pak. Ya, soalnya kan nilai yang apa ya kalau dibilang critical point-nya itu di enclosure adalah nilai overall variation aja sih Pak karena kan dia distribusi keseragaman suhu yang tertutup Pak ya. Jadi nilai overall variation-nya aja Pak yang di ini Pak yang dievaluasi gitu atau ditambahkan settingannya. Oke Pak. Tadi Pak nyambung pertanyaan Bu Ratih Ada nih lagi Pak. Pak? Nyambung pertanyaan Bu Ratih tadi Pak. Ya. Cuman mau make sure Pak. Jadi kan ada lab kalibrasi yang ruang lingkupnya sudah terakreditasikan dan ada juga ruang lingkup yang belum terakreditasikan. Tapi tadi Ya. kita bisa confident ya Pak. Misalnya kita melakukan jasa yang belum lingkupnya belum terakreditasikan ke lembaga itu. Ya. Bisa aja Pak, selama yang tadi itu kalau misalnya mau meyakinkan Bapak kembali, itu tim Bapak nanti misalnya quality assurance Bapak itu bisa melakukan kunjungan ke perusahaan yang Bapak mau kali apa yang mau di apa bekerja sama ya mau kalibrasi alatnya alat Bapak ke mereka gitu ya. Itu dipastikan aja Pak kaidah-kaidah kalibrasinya itu sudah terpenuhi belum seperti tadi lab kalibrasinya ada tidak kemudian metodenya yang terbaru tidak kemudian personelnya ada yang kompeten tidak kemudian metode yang digunakan dan kondisi suhunya terkondisi tidak. Nah, selama itu lab tersebut mencapai kaidah-kaidah kalibrasi kayak checklistnya udah ada semua itu boleh aja Pak dikalibrasi nonton cuman kekurangannya biasanya kalau misalnya perusahaan Bapak diaudit oleh KAN kemudian misalnya apalagi asesor KAN Pak ya itu melihat sertifikat kalibrasi Bapak alat Bapak itu tidak ada capkannya itu akan dipertanyakan lagi Pak itu akan bisa jadi temuan audit kategori 2 tapi kalau misalnya yang audit itu bukan oleh orang KAN atau misalnya audit internal ataupun audit ISO yang lain misalnya yang enggak ada hubungannya dengan KAN itu masih diterima Pak BPOM seperti nerima itu gak ya Pak? ya Pak. Best practice BPOM nerima gak ya Pak? Kenapa, Pak? Best practice gitu Pak BPOM Pak, maksudnya. kalau BPOM menerima nggak hasil kalibrasi yang non kan? Gitu Pak. Badan POM ya? Ya. Kalau Badan POM sebenarnya itu dia ini kan ini ya lembaga hampir sama dengan KAN ya. Biasanya itu dia mempermasalahkan kalau Badan POM
biasanya itu Pak yang auditor yang secara misalnya nih Pak, Bapak punya perusahaan Bapak misalnya dari luar negeri misalnya, misalnya dari Eropa misalnya, ada dari pusat itu melakukan audit ke perusahaan Bapak. Itu kan secara internal lah itu di bisa diterima. Tetapi kalau ada hubungannya sama pemerintah seperti Komite Akreditasikan maupun badan-badan POM, apalagi badan POM, itu biasanya pertanyakan kenapa sertifikat kalibrasinya ini tidak kan gitu. Amannya yang kan Pak ya. Ya, sebaiknya Pak, kalau memang Bapak akan berhubungan sama audit-audit ISO, apalagi perusahaan Bapak sudah menerapkan 1702, ISO 17025 tahun 2017, itu diwajibkan semua sertifikat kalibrasi Bapak itu harus akreditasikan. Oke, Pak. Itu, Pak. Ada lagi, Bu, yang mau ditanyakan? Oh, boleh, Bu. Untuk kalau misalnya saya apa namanya kalau misalnya menerima form registrasi alat baru ya Pak. Terkadang kan user itu tidak saya memang mencantumkan nih range penggunaan user itu di berapa. Untuk panduan saya harus mengkalibrasi di titik mana. Sebetulnya ada referensi khusus nggak Pak atau referensi yang umum digunakan? Titik kalibrasi itu harusnya seberapa besar? Karena kan kalau misalnya nih saya punya open kapasitas 100, kemudian user pakainya di 50, sebetulnya saya kalibrasi di 40, 50, 60 pun sah ya Pak ya untuk memvalidkan pengukuran user. Tapi dengan kapasitas 100 ini sebetulnya idealnya titik kalibrasi yang saya ambil itu berapa Pak? Oh, baik Bu, ini sering banyak terjadi lapangan Ya. Bu. Jadi pada saat kami tim kami kalibrasi alat, khususnya alat oven, pasti kita menanyakan oven ini digunakan analisa di suhu berapa. Kan rata-rata untuk kalau ovennya kan biasanya suhu 105 derajat Celcius ya untuk penetap pengujian kadar air Bu ya. Ketika misalnya user mengatakan oven ini digunakan untuk suhu analisanya 105 derajat Celcius, itu wajib dikalibrasi di suhu tersebut. Adapun tambahan pengukuran suhunya itu bisa di bawah 105 derajat, bisa di atas 105 derajat Celcius. Jadi ada tiga Bu, ada tiga di bawah apa di atasnya di bawahnya suhu pengujian maupun di atasnya suhu pengujian. Jadi suatu saat ketika misalnya setelah hasil kalibrasi oven tersebut itu misalnya bergeser, oh ternyata suhu aktualnya itu ternyata bukan 105, ternyata hanya 101 derajat Celcius. Jadi si user itu masih bisa semacam interpolasi nanti untuk settingan berikutnya gitu Bu. Jadi dikasih rentang atas dan rentang di bawah Bu. Pada umumnya seperti itu. Kalau misalnya nih user itu apa namanya belum ada penggunaan khusus misalnya untuk kebutuhan file di R&D misalnya Pak ya, itu kan dia memang butuh range yang luas nih. Kalau Ya. misalnya dari full capacity itu, ideal saya ambil kalibrasi dari titik misalnya untuk open yang tadi 0 sampai 100 itu idealnya saya ambil titik kalibrasi di berapa Pak? Apakah ada bentuk dalam bentuk persentase, misalnya Pak, titik awal titik terendahnya harus 10% dari kapasitas atau titik tertingginya tidak boleh lebih dari 95% kapasitas atau gimana Pak? Oh ya Bu, baik. But, kalau sebenarnya untuk alat suhu itu belum ada Bu ya, untuk enclosure ya belum ada titik kalibrasi yang misalnya harus per 20%. Yang ada itu untuk alat termometer digital maupun alat termometer glass itu per 20% dari kapasitas maksimal Bu. Jadi sebaiknya kalau misalnya alat enclosure ini atau alat oven ini itu dikalibrasi dari, kalau memang untuk keperluan R&D itu per 25 derajat aja atau per 50 derajat Celcius, Bu.
Tapi kalau misalnya yang terkait termometer gelas tadi, Pak, yang kata Bapak per Ya. 20% itu ya, misal saya Ya, punya benar. misal saya punya termometer gelas 100 derajat, kapasitas 100, dengan aturan 20% itu, berarti saya mulai kalibrasi dari 20, 40, 60 sampai dengan 100 gitu kan ya, Pak? Iya Bu, betul. Tapi harus dari diambil juga titik S-nya Bu, 0 derajat Celcius. Oh, kan. Berarti dari titik Iya. terbawahnya juga ya, Pak ya? Ya, 0 derajat Celcius, kemudian 20, 40 sampai 100 derajat. Selesai. Kalau untuk penentuan seberapa banyak titik kalibrasi yang ditentukan itu ada minimalnya nggak, Pak? Misalnya nih yang tadi 0 sampai 100 itu saya cukup kalibrasi di kalau misalnya penggunaan saya di 105 apakah 3 titik itu sudah cukup mewakili, atau ada persyaratan tertentu, Pak? Misalnya, kalau misalnya alatnya yang saya pakai dalam range penggunaan yang cukup luas. Kalau titiknya untuk alat enclosure sendiri mini apa maksimal 3 titik aja Bu. Kalau alat Oh, itu sudah enclosure maksimal ya, Pak, ya? ya maksimal 3 titik. Jadi titik pengujian yang di tengah-tengah, terus titik yang di bawah suhu pengujian dan titik di atas suhu pengujian. Seperti kalau kalibrasi furnace juga Bu. Kan biasanya kalau furnace kan suhu 500.